Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang keenam atau ketujuh ya, kapan seseorang mencapai ridho? Ya, secara singkat bisa disebutkan dari kajian tadi itu. Ya, yang pertama mengimani bahwa pilihan Allah dan ketetapannya paling baik. Baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang menguntungkan atau tidak menguntungkan menurut pandangan manusia yang dangkal ini. Tapi dia selalu mengatakan bahwa itu pilihan Allah ya, yang terbaik buat dirinya. Kemudian yang kedua, menerapkan empat prinsip muamalah dengan Allah. Empat prinsip ini dikemukakan oleh ya, salah seorang soleh ya, Yahya bin Mu'ad, pernah ditanya oleh seseorang, kapan seseorang mencapai makom ridho? Dia menjawab, ya apabila dia telah menempatkan dirinya di atas empat prinsip pergaulan dengan Allah. Ya, empat muamalah dengan Allah. Apa empat prinsip muamalah dengan Allah? Yang pertama, jika engkau memberiku maka aku terima. Ini ya, prinsip yang pertama. Jika engkau memberiku maka aku terima. Ya, apapun pemberian itu, aku terima dengan ridho. Yang kedua, jika engkau menghalangiku, maksudnya tidak memberiku, ya, maka aku juga tetap ridho. Ya. Dan jika engkau meninggalkanku, maka aku terus beribadah kepadamu. Artinya meninggalkan di sini, ya tidak memberi sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh seseorang, tapi dia tetap beribadah, tidak mengurangi ibadahnya. Ya, sebab Allah menyebutkan salah satu jenis manusia itu di surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ini ada orang yang menyembah kepada Allah ala harfin, di tepi. Fa in asabahu khairun, kalau mendapatkan kebaikan dari ibadah-ibadahnya itu, dia diberi kebaikan oleh Allah, itma'anna bihi, tenang. Mantap hatinya, tetap ridha kepada Allah. Wa in asabatu fitnatun, tapi kalau kena mendapatkan ujian tidak menyenangkan, in qalaba ala wajhi, ternyata dia berubah sikapnya, tidak lagi ridho kepada Allah, sehingga mengakibatkan dia khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, ketidakridhoannya itulah yang membuat dia menjadi orang yang merugi besar dalam kehidupan ini. Yang keempat, jika engkau memanggilku, maka aku menyambut panggilanmu. Ya. Ini prinsip muamalah dengan Allah yang akan mengantarkan seseorang mencapai tingkatan ridho. Ya, yang keempat, kalau dipanggil oleh Allah, maka dia akan segera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah Allah dan Rasul-Nya apabila Allah dan Rasul-Nya memanggil kamu, lima yuhyikum. Karena seruan dan panggilan Allah dan Rasul-Nya itu akan menghidupkan seluruh kehidupanmu. Ya, potensi-potensimu, kebaikan-kebaikanmu akan menjadi hidup. Ya, itu cara yang disampaikan oleh salah seorang soleh untuk mendapatkan keridhaan. Yang kedua, ya, banyak bertasbih. Ya, untuk mencapai ridho itu ternyata ya kita harus banyak bertasbih, karena tasbih itu berarti mengagungkan Allah. Selalu bertasbih, selalu mengagungkan Allah dalam semua keadaan. Dalam keadaan susah kita bertasbih, senang bertasbih. Ya itu yang akan menolong kita, membantu kita untuk mencapai tingkatan ridho. Makanya di surat Thaha ayat 130 ya, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah ya mendengarkan perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan itu. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu isyamsi, sebelum matahari terbit. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Jadi memperbanyak tasbih di pagi hari dan di sore hari. Itu ternyata salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah. Wa min ana illaili, dan sepanjang malam. Fasabbih wa atrafan nahar, maka bertasbihlah dan juga di sepanjang siang. La'allaka tardo, pasti kamu akan mencapai ridho. Jadi ternyata sarana mencapai ridho itu diantaranya adalah memperbanyak tasbih di pagi hari, sore hari, malam hari, siang hari, memperbanyak tasbih subhanallah, subhanallah, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak itu, insyaallah itu akan mengkondisikan hati kita untuk bisa ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, di antara cara untuk mencapai ridho itu adalah ikut terlibat atau berkontribusi dalam perjuangan dakwah Islam. Ya, dakwah ini adalah sarana yang sangat baik ya untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menyebutkan hal ini dalam surat Al-Fatih ayat 18. Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah meridhai ya laqad radiyallahu anil mu'minina, orang-orang mukmin ya, para sahabat Nabi waktu itu, id yubayyi'unaka, ketika mereka berbaiat kepadamu, tahtas syajarati, di bawah pohon. Ini baiat Hudaybiyah ya, baiat di Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim, lalu Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, lalu Allah menurunkan rasa tenang kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan memberikan ganjaran kepada mereka berupa fathan qariba, kemenangan yang dekat, kemenangan besar yang tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi keterlibatan dalam perjuangan dakwah ini adalah merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian di antara beberapa penjelasan terkait dengan tingkatan ridho yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Semoga Allah mengaruniai tingkatan ridho ini kepada kita semuanya, sehingga kita berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, baik di dunia ataupun nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.